Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI di Kalbar mendapat respon dan harapan dari seluruh pihak. Gerakan Nasional BBI yang mengangkat tema Corak-Corak Kalbar Membangun UMKM Kalbar Go Global ini diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap peningkatan UMKM khususnya di Kalimantan Barat. Program Gernas BBI Kalbar yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN bersama Bank BNI ini salah satunya bertujuan memberikan berbagai support terhadap para pengusaha UMKM khususnya di Kalbar. Momen pesta panen UMKM Gernas BBI Kalbar yang digelar dari 9 hingga 10 Desember ini di Rumah Adat Radang Kota Pontianak memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk menampilkan produk unggulannya sembari mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan prospek usahanya. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan juga proses transaksinya. Momen yang dibuka untuk umum secara gratis ini turut dihadiri berbagai kalangan, salah satunya perwakilan Kementerian Keuangan Kalbar, Dirjen Kekayaan Negara atau DJLN Kalbar. Kakanwil DJKN Kalbar, Edward UP Nainggolan mengatakan dukungan seluruh pihak dalam program ini diharapkan mampu memberikan hasil optimal terhadap majunya perekonomian UMKM Kalbar. Ini merupakan acara puncak Bangga Buatan Indonesia di Kalimantan Barat. Nah, kita berharap, pemerintah berharap bersama pemerintah daerah, BUMN, berkolaborasi produk Indonesia ini menjadi tuan rumah di Kalimantan Barat, Indonesia. Kita mengetahui bahwa UMKM berkisar 62 juta. Kalau mereka kuat, maka ekonomi kita akan kuat ya. Karena basis ekonomi kita sebenarnya basis ekonomi kerakyatan. Sangat meriah ya, diikuti oleh UMKM unggulan, binaan UMN, binaan BI, dan binaan Pemda. Yang sama ini nomor 2, nomor 6. Selain menghadirkan berbagai stand produk UMKM, program ini agendanya juga akan dimeriahkan dengan hiburan rakyat yang menghadirkan grup musik Ada Band malam nanti.